Yes. Di sini saya mau ngasih tahu caranya merombak ini guys, apa namanya, pompa Olisenso, yaitu secara turbo yang pakai selang guys, nggak pakai gotri. Untuk gotri di video nanti selanjutnya ya guys ya. Jadi yang harus kita siapkan adalah ini guys, cutter, selang, sama ini guys, kayu guys ya. Jangan lupa pakinya ya. Bikin sendiri kalau bisa, bikin sendiri bisa juga. Nanti olinya itu keluar sendiri guys, tanpa harus kita kumpah-kumpah gini. Ribet. Oke, kita buka dulu ya. Ini olinya udah saya rombak guys, cuman kendalanya apa guys, selang ini udah kaku jadi nggak keluar lagi apa selang ini, yang ini guys. Jadi selang ini kalau udah kaku dia harus diganti, jadi tampilannya seperti ini guys ya. Coba bisa dilihat jelas ya guys ya. Untuk dalamannya saya buka juga biar lebih jelas. Oke guys ya, seperti ini guys. Jadi pakinya kita buang aja apanya guys, kita lubangin aja seperti ini. Nah, jadi fungsinya ini tembus guys, bolong ya, tembus ke sini. Ini fungsinya untuk tiupan angin guys, tiupan angin, jadi menekan dari dalam masuk sini, dia langsung keluar guys ke apa namanya, ke sini guys, nyambung ke sini, masuk ke dalam kan dia kan. Jadi jangan lupa ini ditutup guys ya, pakai baut dari dalam sini, dari dalam. Nah ini bautnya, baut apa mur namanya ini. Iya guys ya. Oke, udah jelas ya, ini tampilannya seperti ini. Tuh ini pun ditutup. Ini tutup pakai kayu, kayu juga ini pakai kayu. Harus benar-benar rapat dia ya guys ya. Ya, udah jelas ya. Nah, saya pasang kembali guys ya. Oh ya, di sini tutup juga ini guys. Nah, ditutup pakai apa ini namanya? Sendal. Pakai sendal. Oke, saya pasang kembali guys ya. Jadi saya cuman ganti ini aja guys, karena ini kendalanya yang ini udah kaku ya. Udah kaku. Oke, saya potong. Kebetulan guys, ini enggak jadi kepake, jadi pakai ini aja.
Ini bekas apa, guys? Kumpanya ya, yang di sini, yang di belakang sini. Ini saya ganti pakai kayu, saya lem setil, terus pakai kayu set. Bisa juga pakai lem setan, guys, lengket juga dia. Oke, jadi ini fungsinya buat ini aja. Di sini harus benar-benar rapat karena ini untuk tiupan angin, untuk uap angin di dalam biar ada tekanan ke sini. Oh ya guys, ini kan udah kaku banget nih. Nah, kebetulan ini saya apa? Ini saya sobek sedikit. Ini yang bagus sebenarnya pakai silet sama cutter, guys. Kalau yang peso yang tebel itu jangan ya, nanti apanya lubangnya terlalu lebar, terus nggak ada tekanan ke sini, malah jadinya nanti si oli ini masuk ke blok ya. Ininya sedikit aja, kira-kira keluar angin aja, guys. Ya, bisa dilihat ya, cukup segini. Ini udah kaku banget, jadi tiupannya nggak ada ini, Pak. Rapet, terlalu rapet ya. Kok panjangan, guys? Ya. 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 Kotor, ada apa ini di dalam nih? Aduh, kotor, guys. Nah, di dalam ada apanya ini? Bahaya nih. Kenapa nih, Tim? Kayaknya ini keluar lah. Mandi. Oh iya, guys, ini kan nggak ada ini sebenarnya tampilannya seperti ini nggak ada, saya lupa. Ini tambahan, guys, ya, buat bisa masukin ini. Ya, ini tambahan aja. Ini bisa pakai apa namanya itu, guys? Pentil kereta dopnya itu, apa, sepeda dopnya, di motor pun bisa itu yang di dalam. Pentil ban motor ya. Apanya? Apa namanya itu dopnya itu ya? Bisa juga. Yang penting nanti dilem di dalamnya ini, bisa pakai lem setil ataupun apa ya, guys ya. Jangan lupa nanti nyobeknya nih, cuma sedikit aja. Jangan terlalu apa, guys. Ini udah selesai, guys. Tinggal nyobain ya, keluar apa enggak olinya. Maaf saya skip nih videonya, kepanjangan. Oke, guys, saya coba dulu ya, guys ya.
keluar kan? Oke, udah selesai. Jadi saya tutup ya guys ya, semoga bermanfaat. Oke, salam gesek terus guys.